Percobaan dari pembangkit listrik tenaga sepeda motor yang menggerakkan turbin. Terang ada. Halo Mas, tolong sebuah nopur ya. Berlistrik. Kita akan menggunakan berlistrik. Ini dengan RPM 300 RPM. Kemampuan 1000 watt. Outputnya, oh ini dia kurang Pak. Kurang enak ini. Terus. Masih naik turun karena persinggungannya masih belum normal. Di sini. Nah ini mulai di operasi kita sendiri untuk menaikkan oke. Oh kurang persinggungan ya, kurang mentok berarti. Berarti kudu stala ini kene yang bikin ya, Pak. Maju. Tapi Mas, beri Mas. Kita kok drop enggak? Stop no ini. Cabut ini. Madun, Pak. Ini kita nyalakan lubur ya. Oh iya, medun ya. Lepas ini. Paten. Oh iya. Medun. Habis ini mampu. Bisa. Dari modifikasi ini longgar ini. Dari modifikasi ini ganti fan belt atau rantai. Ini 200. Mundur. Oh iya ini geser mundur. Tambah stasioner tambah stasioner kan atap ini Pak anu oke. Ke sini kan. Ini emergensi nih, Pak. Lampu emergensi yang cuma ini dia dua fungsi. Dikerapus-kerapusan, tapi ini tadi bisa gunakan. Ada ini lampu emergensi. Nah, ini lampu emergensi cuma ini bisa untuk AC DC. Luar rek. Tapi lebih terang yang tadi. Radio beli selama itu 300 RPM berapa, Pak? Yaitu informasi kali ini sebenarnya untuk mikro hidro dengan menggunakan air. Nah, ini seharusnya menggunakan air. Ini kran airnya nanti masuk sini turbin menggerakkan gasnya. Oh, berarti panas ya, Pak? Panas. Gesekannya ra maksimal. Tinggal nyambung saja sebenarnya. Bahannya ya kalau enggak panggung terlalu banyak gesekan dengan ini halus jadi enggak masalah. Percobaan hari ini
penghasil listrik dengan sepeda motor, bisa buat alternatif seandainya mati lampu, atau ini juga bisa untuk dimodifikasi karena sepeda motor itu irit. Nah, kita bisa menggunakan rantai, sambungan rantai atau bibel. Jadi ini rodanya diambil, tinggal cari bibel yang sini kita modifikasi untuk bibelnya nanti bisa untuk menggerakkan turbin lebih efektif, lebih efisien. Tapi perlu diperhatikan untuk panceran ini karena sepeda motornya belum ada pendingin ya kurang awet. Yang keduanya untuk beban yang berat, karena di sepeda motor ini belum ada gubernurnya untuk memajukan, memundurkan putaran sesuai dengan beban, ya otomatis nanti akan drop sendiri. Jadi ketika nanti teman-teman menggunakan overload atau beban yang tinggi, maka teman-teman jangan heran ini nanti kan drop, atau voltage-nya awalnya 210, nanti akan turun sendiri. Ketika nanti bebannya kecil, dia akan naik sendiri, itu ke kerugiannya. Oke, gitu dulu informasi kali ini. Jangan lupa untuk like and subscribe dari video saya, dan nantikan video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, luar biasa.